di surat Al-Baqarah ayat 129. Surat berapa? Surat kedua. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 129. Ada doa Nabi Ibrahim. Rabbana, tentang Mekah ini. Doa Nabi Ibrahim. Rabbana, wahai Tuhan kami Allah. Wab'ats fihim, utuslah pada mereka. Mereka di sini orang-orang yang tinggal di Makkah. Rasulam minhum, seorang rasul, satu utusanmu dari mereka, maksudnya dari kalangan mereka, penduduk asli Mekah ini, yaitu keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Yatsulu alaihim ayatika, yang mana seorang rasul itu akan membacakan atas mereka ayat-ayatmu ya Allah. Firman-firmanmu dibacakan kepada mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan agar seorang rasul itu mengajarkan kepada mereka, maksudnya penduduk Mekah, Alkitab, kitab yang diturunkan kepada utusanmu itu, maksudnya adalah Al-Quranul Karim, wal hikmah, dan hikmah. Salah satu bagian daripada hikmah adalah akhlak yang baik. Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak, kata Nabi SAW, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Mensucikan mereka dari segala bentuk kesyirikan, mensucikan mereka, hati mereka disucikan dan lain sebagainya. Wa yuzakkihim, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya ya Allah engkau maha perkasa dan engkau maha bijaksana. Ini doanya siapa ini? Doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sekalipun tidak didoakan oleh Nabi Ibrahim, beliau akan diutus. Dan beliau memang seorang yang dijanjikan akan hadir sebagai penutup kenabian dan imam para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Dan para hadirin hadirat sekalian, akan tetapi ini ilmu besar ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak melupakan jasa para leluhurnya, terutama jasa mereka mendoakan kita, terutama jasa daripada amal-amal baik mereka ketika mereka hidup. Ada satu orang ngomong sama kita, aduh ini orang tua, saya gak dapat warisan apa-apa dari orang tua. Saya bilang ente buru-buru istighfar dah, karena takutnya turun azab. Orang yang durhaka sama orang tuanya itu dipercepat di dunia. Azabnya salah satu azab yang dipercepat di dunia. Nanti akhirat kalau gak taubat ya kena lagi. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin. Antum jangan hanya berpikir warisan itu. Ini apa ini? Ini jari. Antum jangan hanya berpikir warisan itu fulus. Amal baik orang tua juga apa? Warisan. Makanya orang tua yang sayang sama anaknya, pasti dia berlaku baik. Dia berlaku baik sama temannya, dia berlaku baik sama pekerjanya, dia berlaku baik
sama banyak orang, itu tabungan. Nanti anak ente banyak yang ngasih kebaikan sama dia. Jadi kalau sekarang banyak di antara kita menemukan si fulan, fulanah pada baik sama kita, ini amalan orang tua kita dulu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi. Sekalipun Nabi Ibrahim adalah kakeknya, sekalipun Nabi Ismail adalah kakeknya, namun dari segi derajat kedudukan, nabi yang termulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah di sini menghargai, menghormati, mengingat jasa besar orang tua. Dikatakan ana da'watu Abi Ibrahim, aku ini karena doanya ayahku Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mana ada orang sukses yang begitu? Itu berarti pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang sukses. Kamu pak apa-apa, saya sering kadang-kadang lihat di acara, beberapa acara baik di televisi maupun di mana-mana, banyak yang luput dari itu. Ketika ditanya apa sebab bapak sukses, saya ini doa orang tua saya. Itu jarang itu. Ada, tapi gak banyak. Kadang-kadang, oh ini karena saya kerjanya dari pagi sampai malam, saya tidurnya 2 jam. Lupa dia. Hah? Lupa bicara berkah doa siapa? Orang tuanya. Kita jangan begitu. Kita harus akui, ini barokah doa orang tua saya dan barokah dari amal-amal baik orang tua dan para pendahulu saya. Saya tinggal nikmatin hasilnya sekarang.